today. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been on. Hi guys, kembali lagi di channel Master Merin. Master Merin berbagi pengalaman. Saya ucapkan terima kasih kepada subscriber yang sudah subscribe channel Master Merin dan para viewers yang sudah menonton channel Master Merin. Bagi yang belum subscribe channel Master Merin, mohon di subscribe biar Master Merin bersemangat untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat bagi kita semua. Ya, kami sudah selesai melakukan pemuatan. Ya, seperti ini berita acara rampung pemuatan ya. Kami sudah membuat 3.800 ton. Seperti ini kelingker di dalam 2 palka. Mungkin di kapal-kapal lain bisa 4 palka, bahkan sampai 9 palka. Setelah selesai kita memuat, kita harus memperhitungkan daripada JM. Ya, JM, KB, KM sudah kita jelaskan pada video-video sebelumnya ya. Sekarang kita fokus mengenai perhitungan JM. Ya, di dalam kapal Anda mungkin terdapat stabilitas buklet seperti ini. Ya, di sini terdapat data-data mengenai KM, ya, mengenai KM, mengenai KG juga semua. Ada terdapat data-data seperti ini. Di sini juga ada panduan juga loading manual. Juga di sini terdapat data-data ya seperti ini. Data-data mengenai KG kapal ya. KG kapal, KG balas dan semuanya terdapat di data-data seperti ini. Langsung saja guys kita hitung. Ya, seperti ini. Berat kapal kosong kami 1148, di mana KD-nya 4,7, kita kalikan dapat 3595,6. Begitu juga palka 1, kita mempunyai stowage plan palka 1 sekian, memuat 1709,7, KD-nya 4,7, dapatnya 5835,6. Palka 2 2090,3 ton, KD-nya 4,4, momennya 9197,3. Balasnya harus kosong, berarti 000, KG-nya semua 0,7. Ini 0. Fresh water juga 30 ton. Ya, KG-nya 6,5, 165 didapat dengan perkalian. Ya, ini kali ini. Dan untuk mengenai oli, ini oli ya, fuel tank sama bahan bakar, kita minta informasi daripada bagian mesin. Nah, didapat 0,4 ton olinya, KG-nya 5,2, dapatnya momen 2,1. Begitu juga dengan bahan bakar 13,3 ton, KG 5,8 dapat 77. Setelah selesai dikalikan semua antara berat dengan KG dapatnya momen, maka jumlahkan semuanya dapat 4.991,7. Momennya didapat 22.902,6. Rumus KG baru ya, KG baru yakni sigma momen per sigma berat, yakni 22.92,6 per 4.991,7 didapat KG baru 4,6. Jadi JM rumusnya KM min KG. JM didapat dari buku tadi ya, data tadi 6,2 dikurangi KG baru 4,6, kita JM-nya 1,6. Berarti JM kita positif. Nah, sehingga apabila kapal kita mengalami gelombang dari luar, gelombang dari luar ya, kapal kita mengalami gaya-gaya dari luar, masih akan bisa tegak kembali. Ya, itu guna perhitungan daripada JM. Untuk memudahkan Anda menghitung, Anda bisa membuat form seperti ini ya. Ya, form seperti ini di komputer Anda, terserah bagaimana cara bentuknya, dan masukkan data-data yang diperlukan dalam perhitungan JM.
dan ini menjadi salah satu dokumen pembuatan. Oke, sekian dan terima kasih.